mereka akan membacakan beberapa petikan ayat Al-Quran daripada beberapa surah, iaitu surah Ali Imran ayat 7, surah Taha ayat 111 hingga 114, surah Al-Mujadalah ayat 11 dan bacaan berjemaah dari surah Az-Zumar ayat 9. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا
Ya ayyuhalladzina amanu idza naadaytumur rasul idza beriman dengan sepenuh hati terhadap ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah petanda bagi orang yang pakar dalam ilmunya. Kejayaan dalam ilmu menjadi asbab tingginya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sungguh inspirasi orang-orang beriman daripada amal kebaikan, suburkan adab, dilaksanakan seluasnya dalam perbuatan. Untuk keutamaan menimba ilmu terzahir dalam doa munajat. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Orang-orang berusaha memberi dan mempermudahkan urusan orang lain. Dalam proses menuntut ilmu akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ketinggian orang berilmu melebihi orang lain yang hanya sekadar beriman. صدق الله العظيم. سكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Bacaan Al-Quran hafazan bertaranum itu tadi ialah hasil bimbingan Ustaz Muhammad Ubadah bin Muhammad Luqman, Majlis